أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kini Anda jumpa lagi dengan saya Ahmad Sanhaji. Dan pada pertemuan jumpa kita kali ini, sebagaimana tadi sudah kita dengarkan surah Al-Qadar yang kita bacakan tadi, ini Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan bahwa dalam bulan Ramadan itu ada hari-hari yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan Ramadan, ada beberapa hal yang menjadi hal kemuliaan Ramadan, ada beberapa hal yang harus kita ambil petikan hikmahnya. Ada perintah puasa, ada perintah untuk melaksanakan qiyamul lail, ada ibadah sahur, ada ibadah berbuka puasa. Dan ketika Ramadan menjelang akhir, maka di sana ada satu peristiwa yang hebat, yaitu peristiwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Dan pada waktu itu turunnya Al-Quran dikenal dengan malam-malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfisyah. Ketika kita bertanya ada apa dengan Lailatul Qadar, maka malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Siapapun hamba-hamba Allah yang beribadah pada malam itu, maka ibadah malam itu akan menandingi ibadah selama 1000 bulan, lebih kurang 83 tahun lamanya. Sehingga sungguh beratlah yang dilakukan oleh seorang hamba yang ingin meraih kemuliaan daripada Lailatul Qadar itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika 10 terakhir dari bulan Ramadan, maka berbeda dengan kebanyakan daripada kita. Nabi ikatkan pinggangnya, Nabi kuatkan semangatnya, dan Nabi maksimalkan ibadahnya untuk meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Sahabat muslim yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, ayo, pung hayat masih dikandung badan, umur masih ada, napas masih berdesah, detak jantung masih bunyi, mari maksimalkan Ramadan kali ini untuk sama-sama kita meraih Lailatul Qadar yang mulia. Namun godaannya banyak. Kalau orang-orang soleh malam Lailatul Qadar 10 terakhir dia ada di masjid, i'tikaf. Tapi kalau kita godaannya banyak, 10 terakhir adanya di mall, pasar, nyari baju yang model sekarang. Nah, ini godaan daripada kemuliaan Lailatul Qadar itu sendiri. Oleh karena itu, ayo, tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Raih kemuliaan ini dengan menghidupkan malam-malam terakhir dari bulan Ramadan yang mulia ini dengan banyak beriktikaf di masjid-masjid yang menjadi tanda-tanda kemuliaan hamba Allah. Untuk itu, waktu Ramadan tinggal sedikit lagi. Ramadan akan berakhir. Namun kita tidak tahu apakah kita meraih Lailatul Qadar atau tidak. Namun kalau ibadah kita tegakkan, qiyamul lail kita hidupkan, mudah-mudahan ada di antara waktu-waktu tersebut yang dapat kita raih dengan kemuliaan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan
Allah memberkahi kita semuanya. Zakat Nisya, berkah untuk Indonesia. Usikum nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.